Madu lumpur cantik. Gelang ini ada berapa? 924. BPC ada 994. Mana ini? Sama tembilang juga. Tembilang juga ya. Dua kasus. Dua kasus. Kemudian sabu. Polsek Jebus. Polsek Jebus. Oh, ngapain? Polsek mentok. Nah, polsek mentok ini. Jalan. Tak dia. Kanan di belakang. Hadap sini dan. Wah, nggak posek jebus lambat nih. Posek itu tinggi. Barang bukti dari operasi antik menumbing Bangka Barat ini untuk jumlah kasus ada 10, tersangkanya ada 11, DPO-nya 10, untuk sabunya total 16,7 gram, kemudian ganja 2,9 gram, kemudian obat terlarang ada 910 butir dan uang yang disita 2.018.000. Perkembangan obat-obatan ini Pak, kalau dilihat dari terbanyak ada di daerah Mentok sama Jebus. Iya. Itu mengenai jaringannya kan? Jaringan. Kalau jaringan ini masih kita dalamin, rata-rata pasti dari luar Bangka Barat. Pangsa pasar mereka sendiri apa masyarakat kita apa pekerja TI apa? Masyarakat Bangka Barat pengguna. Rata-rata pelajar apa gimana? Rata-rata yang ini kerja juga. Kerja. Tara pengakuannya dari pangkas. Mungkin ada himbauan diri Pak untuk masyarakat kita masalah narkoba ini dan ketegasan kita kami, penindakan. Tolong jauhi narkoba karena narkoba dapat merusak generasi kita.